Menyambung ulasan yang kemarin, masih tetap sederhana ya. Yang penting adalah fungsinya. Pompa air DC tetap menggunakan baterai laptop supaya lebih ringan dibanding dengan aki. Ini tinggal menyambung saja. Ini pakai full pump EFI. Kita masukkan sini. Ya, kita masuk. Sambung. Sudah manual ya. Karena kemarin ada yang kritik katanya pakai air nggak langsung dari sini. Bisa dilihat pengabutannya. Ini setelan di sini. Baterai saya taruh dulu ya. Oke. Adalah tanaman buncis Prancis ya? Iya. Buncis Prancis. Buncis tegak. Prancis tanpa harus menggunakan lanjaran atau tumbuhan seperti ini. Ya. Kalau ini kacang. Kalau yang ini kacang, tapi belum begitu tumbuh. Ya. Kita langsung ini ada sekitar 4 meter. Jadi kita bisa seperti ini sampelnya. Nah, ya kita siram. Ini untuk yang jauh, oh sampai sama. Bisa 3 meter, 4 meter. Jadi mungkin untuk penyemprotan padi bisa tanpa harus masuk ke dalam. Pengabutan. Lihat ya. Dan ini sekaligus menjawab bahwa video kemarin bukan dari air keran ya. Tapi memang seperti ini ya, bisa dilihat di dalam itu ya. Dan menurut survei walaupun menggunakan baterai 4 seperti ini bekas laptop ini ya, bisa juga pakai yang di pasaran berapa ya, kalau pakai bekas laptop seperti ini cukup sampai 3 jam, kurang lebih 3 jam ya. Jadi bisa dikalkulasi luas sawah pemirsa berapa hektar atau berapa meter kali berapa meter dibagi 3 jam. Jadi nggak perlu khawatir kita kehabisan baterai di sawah. Kita juga bisa bawa apa ya, serep, bawa serep, bawa serep baterai, tinggal dikantongin aja, nggak ribet. Dan hasilnya sudah bagus. Oke ya, masih seperti ini karena ini masih prototype juga. Coba kita ke atas, hindari pengkabutan, ya, terlihat jadi. Jauh, tinggal duduk manis dan di sana sudah terjangkau. Tomat di sana. Keunggulan baterai ini bisa dicas ulang, jadi kalau habis nggak perlu beli lagi, tinggal cas ulang aja. Begitu ya. Oke, cukup sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan liputan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.